Oke mas bro, kita ambil poinnya di pohon kering ini tadi ya. Pohon kering ini ya. Ya, tuh. Ya, kira-kira 40 meteran lah. Gak jauh-jauh. Oke bro, kita ambil. Ini kebun cengkeh mas bro. Ini sebenarnya spot ayam, ada juga ayam sih di bawah sana, cuman hari ini nggak ada dengeran suaranya, mungkin udah pindah. 3 hari yang lalu ke sini ada suara ayam, cuman kebetulan pas nggak bawa senapan, jadi ya saya biarin lah. Mungkin nanti kalau bawa senapan ke sini nongol lagi. Sekarang bawa senapan nggak nongol-nongol. Ya udahlah, kita berburu apa adanya aja lah. Kita sikat yang ada di depan kita. Ya seperti tadi itu contohnya burung apa yang namanya, kalau bahasa Jawanya itu burung tengkek. Tapi kalau di sini bilangnya kowak. Kowak itu kan kalau saya tahu agak gedean dikit ya. Tapi kalau ini kecil. Kalau di tempat saya tengkek namanya. Bahasa Jawa saya ya. Tapi kalau di sini kowak. Ya isbo lah, pokoknya ya itulah. Oke mas bro, mudah-mudahan ketemu ya. Nah iya itu dia. Dia tidur pulas. Nah ini warnanya, wah handshot bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi nyanggung ya di sinilah. Mungkin kira-kira nanti kalau dengar suara ayam kita langsung eksekusi tempatnya dan lokasi ayamnya. Oke mas bro, mantap. Nah, ini ayamnya mas bro, rumah nyamperin. Jumbo. Oke mas bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke mas bro, kita sampai di spot tekukur ya. Nah ini gubuk derita. Dan ini spotnya mas bro. Nanti kita bisa shoot dari pohon ini. Pohon sana juga bisa, dan satu lagi dari sini. Ini deket banget ini ya, paling ya 40-50 lah. Oke mas bro, tadi pagi saya sempat ke kebun ya, kebun cabe atas, yang atas sana ya mas bro. Nah itu yang ada pohon kering itu di sana, itu kebun cabai saya itu. Dan saya terpaksa pulang lah, pulang dulu karena udah siang tadi ya. Dan lapar juga ya, kebetulan makan dulu, nyalin dulu, ganti baju, ganti celana. Langsung cus lagi ke area pesawahan. Ini rencana mau shot ayam tadi. Mau cari target ayam ya di atas sana ya. Cuman kebetulan ternyata gak nongol-nongol ayamnya, sampai capek, sampai lempoh ya. Mungkin udah pindah. Soalnya kadang-kadang ada, kadang enggak di situ. Jadi bingung juga saya mau prediksi hari apa, kapan waktunya, susah. Soalnya masih hutan belantara di sini. Jadi sangat susah, sangat sulit ya untuk menemukan ayam hutan. Oke mas bro, gimana keseruannya kali ini? Kita semoga poin yang cukup. Oke, kita lanjut nanti. Let's go, mantap.
Joss. Wush. Mantel lah mas bro, loreng. Rantai lah mas bro. Rantai lagi mas bro. Alah mabut. Rantai lah. Rantel aku lagi. Oke lur, untuk berburu kali ini cukup mengecewakan ya. Walaupun enggak pada telak ya tadi ya, tekukur dan burung apa tadi, burung uncal. Tapi masih dapat poin 1 lah, alhamdulillah. Dan mungkin karena faktor cuaca atau apa kurang tahu ya, mungkin saya kurang koreksi angin atau mungkin turunnya air hujan mengganggu konsentrasi mimis ya. Jadi nggak tepat sasaran dan cuman nyukur bulunya doang. Tapi nggak apa-apa lah, karena spot ini ya masih potensial lah, masih banyak tekukurnya, mungkin bisa dicoba untuk lain waktu. Dan untuk hunting kali ini saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi, salam satu laras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.